Kalian telah memberikan saya makanan, kalian telah memberikan saya minuman, kalian telah memberikan saya pakaian. Namun, apa yang paling kami perlukan adalah pendidikan. Ajarkanlah aku menulis, kerana aku teringin menulis nama aku sendiri. Di MyCare terdapat 3 learning center yang kita khususkan kepada anak-anak Rohingya, iaitu Learning Center Pulai, Learning Center Sungai Tekali dan satu lagi Tahfiz Al-Amin yang terdapat di Taman Seri Serdang, Sangor. Semuanya bermula dengan keinginan kami di MyCare untuk memberikan pendidikan kepada anak-anak Rohingya ini sekurang-kurangnya untuk mereka membaca, menulis dan menulis. Ada antara anak-anak ini tak pernah mengenal huruf. Mereka tidak mengenal ABC, tidak mengenal 1, 2, 3, tidak mengenal alif, ba, ta. Bayangkan apabila kita mula learning center kita, dalam kelas yang sama, terdapat pelbagai umur yang berbeza. Ada antara mereka tidak pandai berbahasa Malaysia dan tidak pandai berbahasa Inggeris. Jadi, guru-guru kita juga melalui cabaran untuk menyampaikan ilmu kepada mereka. Sebenarnya ada ramai, kami ada pengalaman ramai anak-anak murid yang mereka nak mereka berpotensi, sangat cemerlang dalam pelajaran, sangat suka belajar. Pencapaian LC setelah 5 tahun dituruhkan ini adalah yang pertama, kita dapat melihat akhlak dan sahsia murid-murid ini. Kalau dulu mereka sebelumnya hatta simple things, bagi salam pada guru pun mereka masih lagi tak tahu. Lepas tu boleh katalah adab pun kurang, tapi selepas mereka hadir ke sekolah, selepas mereka ditarbiah oleh guru-guru LC, mereka menjadi seorang murid yang sangat bertimbang rasa. Saya masih ingat lagi masa hari pertama menjejakkan kaki ke LC, ramai sangat murid-murid yang cikgu saya nak tolong cikgu bawa barang. Macam tak perlu diminta pun pertolongan tu, mereka sendiri yang offer untuk tolong bawakan barang-barang kami lah. Tak kisah bukan saya saja, tapi cikgu-cikgu lain pun mereka macam tu juga. Jadi akhlak mereka, mereka kata menjadi satu contoh pencapaian lah sebenarnya. Sebab pencapaian sebenarnya kita tak, kita bukan ukur daripada segi akademik saja. Bahkan kita nak mereka ni menjadi seorang manusia yang ada akhlak dan sahsiah lah. Yang kedua, dari segi tahap murid yang boleh membaca, menulis, mengira ni, secara puratanya kita dah ada lebih daripada 25 orang murid yang mampu membaca, menulis dan mengira dengan bagus lah. Alhamdulillah, kalau bicara tentang tahfiz kita, sudah ada 3 pelajar yang selesai bacaan 30 juz mereka dan sudah mampu menjadi imam di surau-surau dan masjid yang menjemput mereka. Manakala di LC Sungai Tekali, kejayaan kami cipta adalah daripada mereka belajar secara mingguan, kini mereka belajar secara harian mengikut jadual dan skema yang ditetapkan oleh seorang guru yang berdedikasi. Di masa depan, kami memiliki impian agar Tahfiz dan Learning Center kami terus berkembang, di mana anak-anak ini dapat belajar dalam keadaan yang lebih baik. Kami berazam untuk menambahkan guru. Kami berazam menjadikan Learning Center dan Tahfiz kami ini lebih baik daripada hari ini, dari sudut infrastruktur, dari sudut modul dan silibus, dari sudut alatan pembelajaran dan segenap sudut yang lain. Kami di MyCare menyeru sokongan daripada para penyumbang dan juga masyarakat umum untuk menyokong kami di MyCare agar kedua-dua learning center dan Tahfiz kami ini dapat berjalan seperti biasa. Amat menyedihkan jika kami terpaksa menutup Tahfiz Al-Amin ataupun LC Pulai ataupun LC Sungai Tekali kerana tidak cukup dana. Sokongan, bantuan, doa daripada semua amat kami harapkan dan kami sangatkan. Saya teringat satu kata-kata daripada Malala Yousafzai, merupakan seorang tokoh yang memperjuangkan tentang pendidikan. Beliau berkata, "One child, one teacher, one pen and one book can change the world." Bagaimana sebenarnya kata-kata yang sangat ringkas tapi mempunyai kebenaran yang sangat luas. Bila kita memberi kefahaman kepada mereka, memberi pendidikan yang sebenar, mereka mampu untuk menjadi manusia yang lebih bermanfaat, manusia yang punya impian, manusia yang boleh memberi balik kepada masyarakat mereka.